dasar dan perawatan tali pusat. Selamat menyaksikan. Kom yang berisi air hangat, bak instrumen yang berisi handscoon dan kasa steril, lalu ada bengkok dan kapas. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita memakai handscoon. Setelah melakukan handscoon, kita lihat tali pusat bayi. Lalu kita membuka kasa yang melilit tali bayi. Nah, tidak usah ragu-ragu membukanya, sangat mudah kok ikat mat. Pasti di kasa ini ada sangkut oleh dagingnya, maka kita bisa menggunakan dengan air hangat yang kita oles dengan kapas, lalu membukanya supaya dia dagingnya tidak tertarik. Lalu kita buka bawahnya. Dah. Menutup tali pusat dengan kain kasa. Selanjutnya, kain kasanya kita bentuk menjadi segitiga. Begini ya, Bun. Lalu kita taruh di bawahnya. Lalu yang lebihnya ini kita taruh di atasnya dan kita ikat. Lalu di bawahnya kita ikat supaya tidak mudah terlepas. Biasanya tali pusat kering pada hari ke-7 sampai 14 hari. Lalu kita bedong bayinya.